Ain, tuan-tuan kenal ada Imam Syafi'i? Kenal kan? Maklum kenal ada Imam Syafi'i? Imam mazhab kita. Ketika mana dia habis belajar, dia nak balik, mat. Dalam perjalanan dia nak balik tu, dia dah habis mengaji di Iraq. Dia packing barang, satu bekas pakaian, satu bekas makanan, satu bekas nota-nota pengajian. Dia berjalan balik, sampai di pertengahan jalan, satu kumpulan penyamun tahan dia. Imam Syafi'i. Mereka nak samun duit. Tapi bukan orang MDB lah, duit lain. Dia duduk jalan tu. Bolehkah sebut? Boleh kot. Lawak-lawak sikit. Marah sangat. Kan? Siapa marah? Siapa dekat Tun M. Suruh siasat. Ikut dia ni buat ada skandal sekali. Jaga. Kalau tak ada apa, senyum. 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 Senyum mana? Ha? Dia pun dalam perjalanan balik. Ketua penyamun dengan penyamun ni tahan dia. Mak Imam Syafi'i ni pesan apa dekat anak dia? Belum anak dia pergi mengaji tu. Mak dia pesan maklum. Dalam apa keadaan sekalipun, hang ni jangan duk bohong. Jangan cakap bohong. Dalam apa keadaan pun. Apa keadaan pun jangan bohong. Mak Imam Syafi'i kata, bohong tu jangan. Dia mengatakan, okey. Allah Ta'ala nak uji dia dalam perjalanan balik, penyamun tahan dia. Penyamun tahan, penyamun tahan mana, anda berharga mana. Dia pun bagi beg apa ni, bekas pakaian, dia bagi bekas makanan tu ada lah sikit benda-benda. Hak bekas nota pengajian dengan kitab-kitab dia tak bagi. Penyamun, ketua penyamun tanya, tu apa dia tu? Tuan, yang ni benda tak berharga tuan. Yang saya bagi tu, dua tu benda berharga. Ketua penyamun tu kata, tu kot, kotak yang ada beg satu beg 200 ribu tu. Tak, dia kata. Tak ada. Waktu tu tak ada lagi, YMDB waktu tu kan. Ketua penyamun ni kata apa dia? Ketua penyamun ni kata, han jangan duk bohong aku. Benda yang han bagi tu tak berharga, benda yang han tak bagi itulah berharga. Ketua penyamun ni kata. Imam Syafi'i kata, dah. Yang ni berharga untuk diri aku, tapi tak berharga untuk dirimu. Ketua penyamun tu kata, ada apa? Buka. Bagi kat aku bekas tu. Imam Syafi'i pun bagi. Bila bagi, buka-buka, dia tengok kitab dengan nota. Ketua penyamun mana kata baca kitab. Dia buang angkat, dia duduk tengok lalu duduk. Ni menetak apa ni? Ha, menetak apa ni? Bukan orang Kedah lah, tapi orang Kedah yang cerita ni, dia kena, cerita ni dia kena tunjuk lagu kita duduk ada time tu. Ni apa dia ni? Imam Syafi'i kata, ni nota-nota pengajian aku selama aku mengaji dulu ni lah. Nota-nota dia, ni kitab dia, ni nota dia. Awak hantar pergi kat aku. Ketua penyamun tu kata. Imam Syafi'i kata, kalau aku bagi kat am, nota-nota yang aku buat mengaji selama aku mengaji tu habislah bagi kat am. Dia kata, kalau aku bagi kat am yang ni, yang aku mengaji selama ni habis. Ketua penyamun tu kata, apa dia? Hang ni mengaji tapi bodoh. Ilmu ni tempat dia dalam dada, bukan atas kitab. Ketua penyamun tu kata, hak mata sebelah tak ada. Ketua penyamun dia syarah kat Imam Syafi'i. Ilmu ni kena mengapai, duduk dalam dada. Kalau hang letak atas kitab, habis hilang benda ni, ilmu hang hilang. Kena mengapai. Kalau hang mengapai benda ni tak ada dekat hang pun, ilmu tetap ada dekat hang. Ketua penyamun tu sambung sikit lagi dalam riwayat lain, dia kata, kalau hang nak belajar cara orang mengaji betul-betul, pi tengok pok-pok temunyong. Ha? Dalam riwayat lain sebutlah. Kita tinggal kat masjid, dada yang balik kat rumah kan. Ha? Macam tuan-tuan nak kitab duduk kat masjid. Ni dia mengapa? Ha? Itu dalam riwayat lain dah sebutlah tu. Ha? Nak habak apa dia maklum? Nak habaknya, Imam Syafi'i menerima nasihat yang berguna daripada ketua penyamun. Ketua penyamun tu siapa dia maklum? Ketua penyamun tu siapa dia? Adakah dia ni darjat dia sama taraf dengan Imam Syafi'i? Jauh. Tapi ketua penyamun bagi nasihat, Imam Syafi'i boleh dengar. Sama lah tuan-tuan, satu budak kecil main nasihat. Kita ni orang masjid, biro dakwah. Tok bila duduk bang, kita duduk besok kereta, pakai luar pendek depan rumah. Baju barang tak pakai, pusat tu, lubang pusat nampak luas tu.
Duduk basuh kereta. Pakai lok pendek pula, bunga-bunga sikit. Hak belakang tu pun terlonis sikit, nampak lubang pungkuk macam tu. Nampak? Rokok duduk kat mulut. Badan merlit lagu korang. Duduk basuh kereta kat luar. Satu budak kayu gerak, dia main pesan. Apa bajik biru dakwah masjid, orang duduk bang tak pergi mayang. Betul tak budak tu kata? Ambil eh, yang tuan marah. Yang cakap tu kerajang. Yang marah ke apa? Dia cakap tu elok tak? Elok, ambil lah nasihat. Macam tuan-tuan ambil nasihat daripada seorang isteri. Maklum saya nak bak, saya ni suami. Isteri seorang. Tak peraya api dua je ni, penakut ni. Kita duk bangga di Kedah ni, Perdana Menteri dua kali, MB dua kali, Agong dua kali. Tapi sembang mak nikah dua, sengap ke semua kan? Maklong nasihat dekat suami maklong, nak abang lah saya ni orang lelaki. Memang suami ni dia takkan terima nasihat depan. Sungguh saya tahu, saya pun bini dia nasihat dia buat tak tahu. Dia pokpek, kita buat tak tahu, buat lagu tak dengar. Sehari habis dia boleh tiap apa semua. Maklong pun dah riki, sup dia kerja apa, tinggal suami ni seorang-seorang. Waktu tu baru dia tiap betul juga bini duduk kata, mati kata orang lelaki, ego. Walaupun depan dia nampak, hantar apa. Apa dia ambil buat lah. Jangan, maklum pun jangan ada cengih waktu tu. Dia nasihat ni kena guna suara yang tengah. Abang, cara abang buat tu tak betul. Dia balas balik, tak betul apa? Lagi kita perangai. Perangai. Dia ni perangai. Tak betul apa? Taklah abang duduk hidup sembang buat politik sampai kelain habis riuh nak dengan adik-beradik ni bersepa. Adik-beradik aku ke adik-beradik ang? Ha, ni jenis temunyong ni. Jenis temunyong ni. Panggil tu duduk ada lagi. Ha, jenis spesies ni temunyong ni tinggal. Orang lain tak ada dah. Kedawang pun kuih-kuih nak hilang dah kan. Tinggal kat temunyong ni lah. Adik-beradik aku ke adik-beradik ang? Ya lah adik-beradik abang pun. Tapi siang tak seronok lah sayang ni bini abang. Dan tak mau jadi bini aku apa? Ha? Kita nasihat jangan duk keling dengan adik dia. Apalah abang, malas nak cakap apa abang ni kalau nak cakap apa. Bukan abang nak terima, malas nak cakap. Dah malas, diam! Cengih. Maklum jangan duk lawan. Jangan maklum pun duk semua tinggi dengan dia. Memang bukan adik-beradik aku, adik-beradik ah, bodoh. Tapi ah, jangan duk lugu tu. Ah, tu maka penampak lah. Maklum bila dia ni, maklum kena telur. Ni maklum pun sama-sama derah ni tak boleh. Sehari waktu mana dia nak ingat dulu? Waktu dia duduk seorang-seorang. Betul juga bini aku cakap tu, betul juga. Jangan kita ni jadi jemu nak buat, nak tunjuk orang buat benda baik tuan-tuan. Ambil nasihat ni kena ambil. Walaupun daripada siapa, selagi mana nasihat tu nak bawa kita jadi baik. Baik nak. Imam Nawawi menjelaskan, wa hadzal haditsu min qawaidil islami wa huwa anna kull man ibtada'a syai'an min asy-syarri kana 'alaihi mithlu widru kull man iqtada bihi fi dhalikal 'amali mithla 'amalihi ila yaumil qiyamah wa mithluhu man ibtada'a syai'an min al-khairi kana lahu mithlu ajrin kull man ya'malu bihi ila yaumil qiyamah wa huwa muwafiqun lil hadits as-sahih man sanna sunnatan hasanah ومن سن سنة سيئة وللحديث الصحيح من دل على خير فله مثل أجر فاعله وللحديث الصحيح من داع داع bukan an tuan-tuan, da'in bukan da'an, da'in ma min da'in yad'u ila huda wa man min da'in yad'u ila dalalati wallahu a'lam. Wallahu alam tu dalam ni bukan nak pergi mengaji tak. Dia tulis tuan-tuan wallahu alam. Jadi tuan-tuan dengar wallahu alam ni kita habis dah lega. Tak tak. Wallahu alam Imam Syafi'i, bukan wallahu alam hak mengaji ni. Tuan-tuan ni pun dengar wallahu alam tu cukup cekak. Balik bini dia tanya, abang boleh apa ni? Assalamualaikum wallahu alam. Dia kata dua tu aku ingat. Hak lain dia cerita apa aku tak ingat. Hadis ini termasuk dalam hadis yang menjadi asas ajaran Islam. Hadis tadi yang kita baca tadi ni. Siapa yang ajak orang buat benda baik, menunjukkan satu sunnah yang baik ataupun menunjukkan satu sunnah yang tak baik. Hadis ni menjadi asas ajaran Islam kata Imam Nawawi. Iaitu ashabah, sesiapa yang memulakan satu perkara buruk, maka dia akan mendapat dosa orang yang mengikuti perbuatannya sampai hari kiamat. Oh dia. Siapa yang duk pi mula buat benda-benda tak baik, orang ikut, orang follow perbuatan dia, dia akan dapat pahala dosa tu sampai hari kiamat selagi mana amalan orang ikut.
Saya tuan-tuan, kadang-kadang kita takut kita buat satu benda tak betul dalam kampung. Apa dia kita buat? Kita ni menjadi orang yang menentang dalam kampung ni terhadap majlis-majlis kebaikan. Tak ni kita takut. Kita menjadi penghalang orang nak baca Yasin malam Jumaat, kita halang. Akan ada orang ikut, ada-ada akan orang ikut, ada akan ada orang ikut. Orang pun mula tinggal dia buat benda baik. Mai kawan ni pula, oh ni Nabi tak buat. Dia dengar orang duk ajak, ni Nabi tak buat. Mai kawan ni pula, oh ni Nabi tak buat. Sampai majlis tu dihalang oleh orang. Selagi mana orang duk ikut perbuatan kita, selagi itulah dosa duk dapatkan kita. Jaga. Tapi kita buat benda baik. Tuan-tuan, siapa yang mula-mula menggerakkan kuliah di Langkawi ni? Dulu Langkawi bukan ada kuliah lagu ni. Kena kuliah pun kena tutup akibat sumpah Mazuri. Lama mana Mazuri sumpah dengan kuliah maghrib pun tak ada. Tuan-tuan, yang nak main mengajak di Langkawi ni bukan semua orang sanggup. Oh tuan-tuan, bukan semua orang sanggup. Oh. Mengajak di Langkawi ni tuan-tuan paling teruk. Sebab tu saya Sabah Sarawak panggil, saya tak nak pergi. Dulu lah saya pergi sekali dulu ni. Tu tak pergi dah. Oh, ni Langkawi. Dulu saya 3 malam. Lah tinggal semalam ni. Tinggal satu tempat ni. Ni pun gagah tinggal semangga ni. Spesies terakhir kuliah saya ni. Tak ada. Lada panggil, ladu panggil, dadu panggil. Saya tak main. Lepas telefon ni ustaz kami dah bila lada nak panggil ceramah. Bila tu? Minggu depan Allah penuh jadual. Perik orang maklumin nak pergi tunggu peri. Lepas tu naik pula peri, mai pula JT Kuala Kedah. Ah, Kuala JT Kuah. JT Kuah ni tuan-tuan punya cuh. Sayuk mata memandang. Oh, bukan tuan-tuan tak tahu maklum nak. Turun-turun peri kena pula dia bagi hak ujung dia. Fuh. Nak boleh sampai ke depan tu. Ui, jamak kosong lepas orang dah. Toteh jalan. Mau ustaz-ustaz yang tua-tua ni tak payah dah. Saya hak muda ni pun 3 kali berhenti. Berhenti jalan, berhenti. Sayu. Duk telefon, duk tanah ni. Ah, kami duk kat Starbucks. Allah. Hui. JT lama boleh gagah. Tu dengar kata mereka nak sambung pula sampai Tuba JT tu. Ha, lepas ni turun di Tuba. Hui tuan-tuan. Mau sambung sampai Tuba, saya tak main dah Langkawi. Saya tak main dah Langkawi. Hei tuan-tuan, bukannya senang nak main mengajak. Tapi siapa dia yang memulakan bawa ustaz-ustaz masuk main? Siapa dia tuan-tuan? Kawan tu walaupun dia dah meninggal, kebaikan ni dia ada ni, dia dah terima. Tuan-tuan ejek satu ustaz main mengajak lah di masjid tuan-tuan. Ejek satu ustaz. Main satu ustaz mengajak. Kerana kita bawa dia main duduk dalam kuliah masjid kita. Orang pakat main mengaji. Boom, kita dah mati. Selagi mana kuliah tu berjalan, kita dalam kubur. Terima. Tuan-tuan dulu dalam Malaysia mana ada duk buat? Malaysia berselawat, Kedah berselawat, Langkawi berselawat. Mana ada dulu? Ada? Tak ada? Dulu selawat kita tu sallallahu ala Muhammad tu ya kita tu. Nak sedak gig pun berjanji. Janji tu pun nak geng-geng berjanji tu pun. Semua geng Polident belakang, mana ada geng muda kan? Mana ada, saya dah kata dah. Janji marhaban tu cuma guna lagu bagi sedak gig. Lagu yang lepas bawa tu memang sedak, tapi zaman tu. Zaman tu dalam 80-an memang zaman tu kenalah ni lagu kena moden. Sebab tu lah dia berjanji marhaban, dia nak tenggelam dengan qasidah. Main qasidah nak berdegung orang dengar sedap. Tak ada dah. Walama tu lama punya cerita dah tu. Kan? Tak ada tuan-tuan. Lah saya nak tanya Langkawi ada berapa orang lagi yang boleh marhaban berjanji? Dia dah dimakan zaman. Kalau buat balik lagu baru, insyaAllah anak-anak muda akan ikut. Baru. Dia main lah ni berjanji. Duk ya hana na. Oh lah banyaknya. Banyak ya hana na. Mua minat. Dengar ya hana na tambah 2010 dulu ni. Waktu mula-mula benda tu masuk dulu. Allah lah kita mua ya hana na. Bukan dia faham apa.
Pak dia ni kot banana na, banana na duduk belakang. Cucu kata bukan banana Tok Wan ni, ya hanana. Seronok. Lah tuan-tuan zat-zat MRSM berselawat, Kodiam selawat, Temonyong berselawat. Siapa yang buat masuk benda tu? Tuan-tuan nak cari orang duk pergi berselawat ni beribu orang tuan-tuan. Yalah, memanglah dalam tu dia qasidah. Dan mana selawat dia? Di antara satu qasidah nak pergi ke sadah ke qasidah yang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Kita beramal-amal. Sallallahu sallam alaihi. Saya puji Nabi pula. Nabi lagu tu cerita Nabi lagu. Guni cerita Nabi lah, guni cerita Nabi lah, guni. Kita mendak seronok. Kan? Ibu Nabi, nama ni, nama ni. Oh, seronok kita cerita bab Nabi apa semua. Habis tu selawat. Siapa yang bawa budaya ni, tuan-tuan? Dia dapat pahala berterusan. Tiba-tiba ada pula geng-geng nak alang. Dia kata ni budaya Syiah ni. Syiah, Tok Wan, hang. Ha, dulu pak ni naik martabat sikit Tok Wan pula. Sikit-sikit Syiah, sikit-sikit Syiah. Tu yang Piramdi kata tua-tua pun bodoh. Betul. Budaya yang baik malong, teruskan buat budaya baik. Selagi mana budaya tu kebaikan tu orang buat, selama itulah kita dapat pahala, dia kata. Dan sesiapa yang memulakan satu perkara buruk, dia akan mendapat dosa yang mengikuti perbuatannya sampai hari kiamat. Begitulah siapa yang memulakan perkara baik, maka dia akan mendapat pahala orang-orang yang mengikutnya sehinggalah hari kiamat. Hadis ini sama seperti hadis sahih yang berbunyi, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyiatan. Golongan yang dilabel sebagai Wahabi ataupun Salafi di negara kita tidak menerima lima huraian ini. Tu kami buat nota lagi. Orang-orang Wahabi ataupun lepas ni gelak dari mereka Salafi, dia tak mau nak terima huraian macam ni. Dia tak mau nak terima. Mereka sebaliknya membataskan maksud hadis ini hanya bermaksud menghidupkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh masyarakat Islam dan bukannya memulakan satu amalan yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Mereka kata tak, bukan lagu tu nak faham. Yang mereka kata, siapa yang mempertahankan sunnah Nabi? Mereka pergi kona kot tu. Lalu dia kata pada pendapat ini, kau nak pendapat ini tidak benar sama sekali. Jika itulah maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang lagu lepas kata tu tak betul. Kalau betul lah lagu tu, sudah tentu baginda hanya akan berhenti sekadar bahagian pertama hadis tu. Sesiapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku yang baik, maka dia akan mengikutinya. Kalaulah kata yang tu hanya nak menghidupkan sunnah, sudah semestinya Nabi kata, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku yang baik. Tapi Nabi kata pula, siapa yang menghidupkan sunnah yang buruk, Nabi sambung lagi. Dan tidak menyambung bahagian yang kedua. Kerana tidak ada dalam Islam sunnah-sunnah yang tidak baik yang dilakukan oleh baginda. Kalaulah nak kata hadis ni, Nabi hanya nak cerita, siapa yang menegakkan sunnah-sunnah yang baik. Kita tanya dia balik, awak ada sunnah-sunnah yang tak baik ke? Kalau lagu tu kita nak kata lagu ni lah. Sebab bagi lepas bila kita baca lagu ni, kita faham lagu ni. Nabi nak habak, siapa yang menunjukkan satu amalan yang baik, orang ikut dia dapat pahala. Siapa yang buat amalan yang buruk, orang ikut dia dapat dosa. Puak-puak Wahabi Salafi ni, dia berkata tak. Hadis ni nak faham lagu mana? Nabi nak kata siapa yang menegakkan sunnah Nabi. Dia kata lagu tu. Kita kata tu Nabi kata man sanna sunnatan sayyiatan, adakah hampa nak kata siapa yang pi buat sunnah-sunnah yang buruk, hampa nak kata Nabi ada buat perkara buruk, dosa? Hampa duk kata lagu tu. Dia cuba nak bagi kita pening dalam bahagian tu. Dia kata tak,
Oleh yang demikian, makna yang tepat untuk hadis ini ialah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi tadi, iaitu sesiapa yang mulakan suatu perkara yang baik daripada dirinya sendiri sebagai ijtihad yang diperolehi melalui pemahaman terhadap nas-nas syarak atau melalui qiyas yang benar. Itu dalil yang kedua belah. Nabi Abak, siapa yang tunjuk satu perbuatan yang baik, selama mana orang ikut amalan tu, selama itulah dia dapat pahala. Tentang tak? Bab yang ketiga, tips penting untuk memahami bid'ah dan mengelakkan perbalahan dan perpecahan, insyaAllah kita sambung pada bulan 7 yang akan datang. Wallahu'alam. Dan untuk malam ni dia sampai dah dekat stesen dia, berhenti. Bab yang ketiga kita sambung pada bulan 7. Bulan depan, bulan 6 tak ada. Tak ada. Bulan Ramadan saya tak main. Tak ada bulan puasa ni, tak ada. Entah, tak ada kerja nak main duk buka puasa seorang-seorang cengak dalam bilik tu. Hak tu hanya perilaku orang-orang ahli bid'ah ya tuan-tuan kan. Tak ada pasal malu. Tak ada pasal. Melainkan ada seorang duduk ke belah ni yang boleh teman. Itu cerita lain lah tu kan. Itu kita boleh pertimbangkan permintaan untuk Ramadan. Jadilah tuan-tuan, Ramadan ni bagi mayang bagi banyak lagi lah. Banyak. Allah cukup dekat tu, insyaAllah kita akan sambung pula. Nanti ni jangan taksub fanatik terhadap pandangan ulama. Satu pandangan dia duduk pegang, dia tak mau pegang pandangan lain. Itu bahaya tuan-tuan. Nah, kita jangan jadi fanatik terhadap sesuatu pandangan. Bila kita fanatik terhadap sesuatu perpandangan, dia akan menjadikan ia kita ni terlibat dalam perbalahan yang besar. Nah, insyaAllah kita sambung pada bulan 7 yang akan datang. Wallahu'alam. Jadi cukup tanda dulu tuan-tuan maklum, nanti kita sambung. Dan lagi kita tu simpan balik. Tuan-tuan ni mengikut pandangan ketua penyamunat nasihat Imam Syafi'i, kena mengapai. Mengaji ni kena kuat mengapai. Jadi antara orang yang ikut pandangan ketua penyamun tu tuan-tuan lah. Tak kisah kita simpan ke tak simpan ke. Mei bulan depan mengaji selak pula. Gaya faham lupa api pula, sambung pula. Tak tahu kitab tu habis. Tuan-tuan ni kalau ikut alim lah ni. Alim lah dia nak bab tuan-tuan ni. Ngaji lama tuan. Lama siapa tak main mengajak di Langkawi ni? Datuk Arundin main mengajak. Semua bukan main mengajak. Tuan-tuan nak kami belah nu nak dapat lagu tuan-tuan bayar. Tambah kok belah saya nu kok diam nu Allah. Tuan-tuan nak cari masjid surau yang kuat itu ni payah. Tuan-tuan di Langkawi ni tiap-tiap malam kuliah pergi cari atas mana. Dia tak? Rajin dan mengaji rajin. Masjid ni pun boleh kata tiap malam. Ha? Tapi kita tu lah kadang-kadang mengaji ni tak ambil berat. Lagu tu eh. No, no. Ngaji tak ambil berat. Lagu tu lah. Tak ambil berat. Lagu mana ustaz? Dia main dengar. Dia kira pahala dengar. Ha? Dia ambil nombor 3 mustami'an. Tu pun dapat setengah. Bat lena setengah. Dia kata ustaz, hak mustami'an pun kita ambil. Au muhibban, hak cinta tu pun kita dapat zat. Paling tak ada boleh cinta Lena pun tak apalah. Tapi yang kita nak lagi aliman au muta'alliman. Dan sampai bila kita nak kena upgrade tahap kita ni maklum. Kalau ikut alim dah, tapi nak kata tuan-tuan alim sangat pun tak, tak alim sangat pun tak, tuan-tuan duduk tengah-tengah eloklah. Eloklah tuan-tuan ni duduk tengah-tengah, alim sangat pun tak, jahil sangat pun tak. Dia mengaji ni bila kira boleh tepih lah. Kalau orang main kata ni, apa duk buat apa ni? Yasin malam Jumaat bida'ah. Tuan-tuan tanya dia balik, am faham ke bida'ah apa dia? Tuan-tuan tanya balik, Pak Long faham ke? Aku faham. Apa dia bida'ah? Aku faham lah, aku duk mengaji tu, aku faham lah. Tak lah kawan tu kata, apa dia bida'ah? Aku faham lah, jangan duk tanya lah, aku faham lah. Dia faham tapi dia tak boleh cerita kan? Bila ustaz cerita, dia duk tambah ke belakang. Ha, macam tu. Ha, macam tu lah. Jadi kira okey lah. Tuan-tuan ni tak terlibat dengan orang hadu kata bila tu kira okey lah. Elok nak? Ya Allah, kita sambung pada bulan 7 yang akan datang. Wallahu'alam. Jadi malam ni macam saya umum pada bulan depan. Siapa yang nak berwakaf untuk pembangunan masjid di Universiti Islam Syekh Daud Fatani. InsyaAllah sekejap lagi boleh jumpa dengan siapa ni? Boleh jumpa dengan Haji Yari sekejap ni. Resip wakaf ada kat Haji Yari sekejap ni. Tuan-tuan boleh jumpa dengan dia. Sekaki persegi tanah dengan bangunan RM50. Tak ada RM50 bagi dekat mana hak ada. InsyaAllah. Bulan lepas saya dah hantar pada 28 hari bulan. 28 hari bulan kami telah hantar lebih kurang dalam RM106,600. InsyaAllah dalam bulan Ramadan ni dia pemula projek.
Duit yang tuan-tuan bagi ni saya akan serah dalam 2-3 hari lagi. Duit ni sebelum Ramadan saya nak bagi kat mereka. Untuk mereka jalankan dalam bulan Ramadan ni saya nak bagi dalam 2-3 minggu ni saya kutip ada dekat 560 ribu. Ha, jadi masjid tu kita nak buat harga nilai lebih kurang dalam 2 juta. Saya tanya mereka baru ni, mereka tetap dekat-dekat 2 juta. 2 juta. Tuan. Subhanallah, kalaulah 50 beg tangan tu dapat kat saya tuan-tuan. Siap masjid. Beg tangan mana tak beg tangan tu lah. Dan kita tak kata kat siapa tak, tak saya bukan kata siapa, saya kata kalau beg tu dapat kat saya. Siap dah masjid tu maklum tak? Ni maklum tak kira apa-apa duk ada kat tangan, duk kat jari tu, raut bubuh semua tu ni senang. Tak hilang lah. InsyaAllah kita pergi jumpa kat sana benda tu. Boleh jumpa lah tuan-tuan. Tuan-tuan juga kalau nak tolong bolehlah tolong jumpa adik-beradik apa abak adik-apa kata kita nak buat masjid ni. Mau nak buat seketul tu tak ada duit lah kita tuan-tuan. Sampai 2 juta nak cari mana. Cucuh telur pun tak boleh bagi lah 2 juta nak abak lah. Kau ada pun ada cucuh layak bagi 2 juta. Bagi 2 juta. Biar masak telur pun tak apa. Aku tak ada aku nak ambil mana lah. Nak buat biji seketul bukan luk-lak nak abak perbandingan tu. Memang tak ada tuan-tuan nak pergi cari mana 2 juta. Kutip-kutip seorang tiki, siaplah masjid kita tu insya-Allah. Wallahu alam cukup dekat ni dulu. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak saya ucapkan kepada tuan-tuan, maklum Pak Lona. Kita jadilah golongan yang tutup pintu-pintu persekitaran sebelum nak masuk Ramadan. Sudah. Cukup. Bak politik stop dulu. Ni nak Ramadan ni tak mau kena benda tu. Nak sembang nak bagi pandangan silakan. Tapi kalau sampai tahap nak jadi perbalahan tutup ruang tu maklum tak? Cukup. Kita tengok kawan kita ni dia satu orang yang fanatik. Bila bercakap dia ni tak boleh nak tukar pandangan. Kira betul ya dia ya. Zip mulut tak habis. Berkeling dengan orang lagu ni tak habis kepunca. Dan ulama ajak dah orang jahil ni am tengkak lah lagu mana pun takkan selesai. Zip. Tapi kalau kawan kita yang kita sembang, dia boleh bagi pandangan, kita bagi pandangan, dia boleh tak masuk sembang, tak ada masalah. Sebab benda tu tak bawa kepada perbalahan. Boleh faham tak? Jangan duk kata apa, ustaz ni sampai tak bagi orang sembang bab politik. Tak. Sembang yang boleh membina, menambah ilmu, boleh bercambah pemikiran dan pandangan. Tapi kalau sembang nak jadi gaduh, tak ada sembang. Yang mana yang gaduh dah, tolong pergi minta maaf balik, sallu ala Nabi. Kita ni orang yang baik, Nabi kata, orang yang suka memberikan kemaafan kepada orang. Kita duk bergaduh ke politik ni tak ke mana, tuan-tuan. Tak ke mana. Bergaduh ke politik ni tak ke mana. Dulu kita dengar ceramah, pergi keluar orang-orang tengkuk ni, tuan-tuan. Perang, 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 maki kawan tu. Lah, kita jadi baik balik. Itu politik lah, bang, tuan. Dulu kita duk maki, tak sanggah lah. Maha nu, maha ni, apa semua. Kita ada dengar tu terkebir sampai terkeluar biji mata. Nabi duduk sekali tu kata politik. Tu yang kata politik. Bergaduh tak mana. Kadang-kadang musuh jadi kawan. Kadang-kadang kawan yang baik dulu boleh duduk. Allah baik ni bukan baik tak mana. Kawan tu tak buat spender. Kita boleh pergi spender kita kat dia. Pakai hak aku. Kan? Kawan tu kata aku ni spender kena yang kencing basah pula. Aduh tak duduk pakai spender. Aku tak boleh mau tak pakai dia duduk goyang tu kuriman. Ha. Kita hak pakai ni lonis benda kita nak hak pakai aku goyang pun tak apa dia kata aku boleh tahan baik sampai tahap tu dulu ni lah boleh jadi musuh hak dulu musuh boleh jadi baik tu yang kata politik tiba-tiba kita ni berkeling tak pernah memang tak mahu dah tuan-tuan tambah adik-beradik apa semua tak payah tak payah kita ni jadi orang yang cerdik orang yang cerdik macam mana orang yang tutup pintu-pintu yang boleh membawa kebinasaan buka pintu-pintu yang boleh bawa kebaikan maklumlah. Tambah kita duk ngaji ni pula tuan-tuan duk pergi buat perangai dengan orang tak ngaji tu lagi tak elok. Kita orang mengaji buat cara perangai orang mengaji. Boleh maklumlah? Boleh. Kita duk main masjid buat cara orang perangai duk main masjid. Kita orang mengaji buat cara orang mengaji. Islam ni Nabi kata pada ketika Nabi sampai dekat kota Madinah, Nabi pesan dekat Muhajirin dan Ansar antaranya Nabi kata la tabaghadu. Jangan duk gaduh. Jangan duk gaduh Nabi kata. La tabaghadu jangan duk gaduh. Last kali Nabi kata pula wa kunu ibadallahi ikhwana. Hampa kena jadi hamba Allah yang bersaudara. Bila inilah tuan-tuan buat, insya-Allah ukhuwah sesama Islam ni akan kita dapat hebatkan lagi. Masuk bulan Ramadan, kita nak cari yang kata rahmat. Kita cari yang kata berkat. Awwaluhur rahmah wa awsatuhu maghfirah. Nak cari keampunan dan kita nak dapat yang ketiga pembebasan daripada api neraka.
Nak dapat rahmat, pengampunan, pembebasan daripada api neraka ni, orang yang masuk dalam bulan Ramadan dengan hati yang suci. Orang yang masuk dalam bulan Ramadan ni yang tidak ada sengketa dengan orang. Orang yang masuk dalam bulan Ramadan ni dengan membawa hati yang betul-betul nak mengharapkan rahmat Allah. Orang yang masuk dalam bulan Ramadan yang selesaikan masalah dia dengan orang-orang lain. Tuan-tuan nak masuk Ramadan ni, yang mana ada berhutang-berhutang dengan orang, ada duit pergi clear-clear sekadar mana yang mampu. Ni kita semayang sujud terbalik-terbalik main sampai berlubang kapek ni tuan-tuan. Mayang sampai masam kapek. Hutang tak bayar. Puasa tuan-tuan tergantung. Saja tak bayar bukan dia tak ada duit. Kalau tak ada cerita lain, ni duit ada. Sport rim kereta boleh tukar. Hutang orang tak bayar. Kawan yang kawan tak bayar tu dia tengok nak aram ni sport rim tukar baru pula dah. Bayar, bayar. Hutang-hutang ni selesaikan masalah dengan orang. InsyaAllah maklum masuk dalam Ramadan lagu tu, dapat Ramadan yang terbaik. Dan saya ucapkan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Walaupun awal, tapi untuk saya siap sebab bulan depan saya tamat. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau sepanjang saya mengajar di sini ada masalah, ada cakapan saya yang tuan-tuan terasa. Tuan-tuan ni jenis baik, maklum paklum ni jenis baik, terasa pun duk main tentu lah bulan depan. Eh, bulan lepas dia kata kecil anak juga, kata bubuh tuan-tuan. Kasar kau bulan lepas. Gedegung, kudung, gedegung. Tapi jenis tuan-tuan ni telinga tebal. Nah, maklum nak main duk suar kepala pula. Gedegung, kena pula bulan ni. Dia naik motor dengan lelaki dia, kita mujuk bulan depan dia tak main. Maklum tidak teruk kat kita, dia kata tiap bulan. Tapi jenis baik, maklum ni orang baik, maklum ni orang baik. Orang paling baik dalam bumi Malaysia ni orang temunyong dengan Kedawang. Orang paling baik ni orang temunyong dengan Kedawang. Tuan-tuan saya kata apa, bukan ambil hati. Pali buat kitab tu berapa puluh tahun dah duduk main tentu, kitab tu tak ada tentu kan. Jenis baik, orang jenis baik ni lagu tu lah, kata apa pun tak marah. Saya pun kat orang lain saya tak kata maklum majlis temunjung ni yang saya duk kata kesak-kesak ni. Saya tahu maklum-maklum tak ambil hati betul tak? Hei. Saya kata kenyih, kenyih. Nah, maklum lah lebih kurang minta maaf. Maklum lah. InsyaAllah panjang umur tuan-tuan lah. Saya panjang lagi tuan-tuan tu kot luruh kot dalam bulan Ramadan ni. Saya lapik dia siap kalau panjang umur jumpa lagi bulan 7. Maklum lah. Mau tak luruh pergi kot dalam bulan 6 ni, bulan 7 kita jumpa lagi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wazidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu bika min hali ahli nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.